Minggu lalu, tular berkaitan Azri Iskandar yang katanya bakal menamatkan status duda selang 12 hari bercerai. Haha, panas ni. Jadi, Melody sempat bertemu bekas isterinya iaitu Eli Suriati berkenaan desas-desus anak-anak mereka tak merestui perkahwinan itu. Haa, betul ke ni Eli? Mereka adik-beradik ni dia berbincang. Dia sendiri ada mesyuarat pada saya, adakah Azra ni real? Kan itu menjadi satu persoalan because yang kita tengok dekat Google dia tak keluar. Adakah itu nama benar? So, jangan main-main dengan hidup orang. If you are real, then be real. Jangan come out with mak sakit and all that. Betul ke? Hospital mana? Kat mana? Atau you are a scammer? Apa perasaan akak? Baru je bercerai? Tahu Abang Azri dah jumpa orang yang tak dikenali and then tahu nak kahwin dah. Pada saya, kalau Azra ni wujud keluarlah. You main-main dengan hidup orang, kenapa? Apa yang dia cakap sampai Azri pun macam gila bayang lah maksudnya. Saya sedih tengok dia macam tu. Saya sangat sedih. Kalau nak kahwin, kalau Allah kata okay, dia orang kahwin sebelum saya habis edah, kalau itulah ketentuannya, pergilah kahwin. The children are very protective sebab mereka memikirkan edah saya. Dia minta dia orang hormati saya. Because marriage is not about two people, it's about the children. Walaupun Kak Eli dan juga Abang Azri dah berpisah, tapi kita tengok Kak Eli masih caring lagi, masih ambil kisah pasal Abang Azri. Adakah dah sampai waktu nanti Kak Eli sendiri yang akan pujuk Abang Azri untuk bersatu balik ke? Untuk bersama balik tu walau alam, tapi saya rasa tak. Kita kena explore life ahead lah, ke depan hidup kita. Cuma saya memang perlu bercakap dengan dia sebab saya melihat keadaan ini not so good on him lah. Saya risau kejaya akan datang dan saya pun have to talk to him for the children because diorang risau. Saya perlu nasihatkan dia juga lah. Kita tahu lepas akak bercerai, akak ditimpa ujian satu persatu. Kita nak tahu juga kesihatan akak daripada segi fizikal dan mental. Oh adik, hidup harus diteruskan dan kita kena positif, kena mental sihat, hati kena sihat. Maksudnya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Jadi processing perkara ni dan kita boleh ke depan lah.